Yang lagi ramai selanjutnya terkait evakuasi dramatis. Pengendara sedan bernama Rahmat ini terjepit badan kendaraannya yang rusak parah usai bertabrakan dengan mobil box. Warga pun berupaya mengevakuasi korban dengan menggunakan besi seadanya. Sementara tak jauh dari lokasi, mobil box masuk parit hingga nyaris terjungkal. Kecelakaan ini bermula saat sedan tiba-tiba masuk lajur kanan dalam kecepatan tinggi. Naas, dari arah berlawanan muncul mobil box hingga tabrakan tak terhindarkan. Pengemudi sedan kemudian dilarikan ke puskesmas, sementara pengemudi box hanya alami luka ringan.